Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di Barokah Channel. Kali ini akan unboxing chopper Nitto Chiba CH200 nih. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video terbaru dari Barokah Channel. Oke sobat, kita langsung buka saja. Pelan-pelan saja untuk mengguntingnya ya sobat, karena masih baru. Untuk chopper Nitto Chiba ini ternyata banyak kegunaannya sobat. Bisa membuat bumbu dapur, menghaluskan ikan, menggiling daging, membuat jus, atau membuat bakso sobat. Oh, bisa juga membuat kue ataupun yang lainnya sobat. Nah, untuk para ibu-ibu nih yang suka menyajikan sajian-sajian favoritnya, wajib beli ini karena chopper ini termasuk best seller ya sobat. Nah, kita lihat di sini ada kartu garansi dan buku panduannya. Nah, kartu garansi ini berlaku 1 tahun ya sobat sejak pembelian. Nah, di sini baca-baca aja ada buku panduannya. Nah, ini pisau untuk pemotong. Ini ada 3 pisau. Ini sangat tajam sekali sobat pisaunya. Jadi hati-hati aja dengan si pisau ini. Nah, di sini ada pengocok krim ya dan telur ya sobat. Ini ukuran besarnya ini. Kita lihat lagi di sini apa ini. Oh, ini mesinnya. Nah, ini utamanya nih, hati-hati dengan mesinnya karena chopper ini mesinnya ada di atas ya, jadi kita bisa bongkar pasang. Beda dengan blender-blender yang biasanya mesinnya di bawah ya sobat. Nah, Nitto Chiba ini tersendiri ya, dipasang di atas. Kita lihat lagi di dalamnya ada apa ini sobat. Nah, ini dapat wadah yang ukuran berapa ini, 0,7 liter ini sobat. Dan juga ada pisaunya 2 di dalamnya ini sobat. Kita lihat lagi. Nah, ini yang utama ya, yang besar, wadah yang ukuran berapa ini, kita lihat dulu ya sobat. Nah, pelan-pelan ya, takut lecet, masih baru soalnya ini. Oke, kita lihat. Oh, ini yang 2 liter ya sobat. Ya, muat kali daging 1 kilo lah digiling. Nah, ini penutup untuk yang ukuran 2 liter ya sobat. Oh, ini dapat juga nih pengocok krim buat yang kecilnya ternyata nih. Oh, sangat lengkap sekali Nitto Chiba CH200 ini. Sesuai ya. Nah, kita lihat. Oh, sudah tidak ada lagi, sudah kosong dalamnya. Tinggal kita coba rangkai ya sobat. Kita coba rangkai yang besar aja ya, yang ukuran 2 liter. Nah, inti untuk mengocok dulu nih, ngocok krim atau ngocok telur yang banyak, misalkan berapa butir, kita bisa pakai yang ini. Nah, kita paskan dulu. Kalau sudah pas, kita pasang mesinnya. Nah, pasang mesinnya juga di atasnya. Kita perhatikan di sini ada tonjolan nih, tonjolan. Nah, sudah
ya. Nah, kita paskan juga di sini nih biar mengunci. Kita rasakan dulu, agak putar. Nah, ini sudah pas. Kalau sudah pas, kita tinggal tekan saja. Nah, di sini juga. Nah, di sini juga ada dua kecepatan ya. Yang satu dan yang kedua. Yang satu lebih pelan, nah yang satu, nah yang kedua ini lebih cepat. Nah, untuk pisau ini hati-hati ya, karena sangat tajam sekali. Kita coba rangkai yang pisau ini ya. Kita buka dulu. Nah, ini kita pasangkan. Ini terserah ya, untuk pemasangannya mau seperti tadi atau mau seperti ini nih, biar rata gitu. Lalu kita tutup yang rapat. Oke, langsung kita ambil mesinnya. Perhatikan lubang di sini ya sobat, harus sesuai dan pas di sini supaya mengunci. Kita atur. Nah, kalau sudah pas, kita tinggal hubungkan ke stop kontaknya, lalu kita tekan tombol on off-nya. Tahan sampai hasil yang diinginkan tercapai. Oke sobat, itulah video unboxing dan review chopper Itochiba CH200. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.